tahan. Saya itu pas lagi goreng-goreng, kan saya jualan gorengan. Kapan itu Pak? Persisnya kapan? Tengah 8. Pagi tadi? Pagi, iya. Barang melihat itu ngampul-ngampul dia. Barang saya tanya sama teman-teman, yang satunya itu yang jualan batakor. Saya lihat itu mayat apa bukan? Dia bilang iya, katanya tukang kupat iya, itu Pak RT, bang Pak RT nyari Pak RT lagi, ini rumahnya dikunci gitu, kemudian dia lagi pergi apa mana, udah terus sampai tempat udah rame. Oh udah rame di situ ya Pak. Iya. Pak tapi tahu gak sih Pak itu mayatnya kenapa Pak? Kurang tahu masalah mayat itu, udah tahu-taunya saya ngeliatnya ngampul di dan itu. Oh gitu. Posisinya gimana Pak pas pada saat ditemukan Pak? Posisinya lagi ngampul dia. Dia terlungkup gitu ya Pak ya? Iya. Berarti mukanya di bawah air ya. Gitu ya? Masih pakai pakaian atau gimana sih Pak waktu itu Pak? Masih berarti? Iya. Ada gitu. Pakaiannya. Ada Pak, luka gak sih? Ada luka pas di pas Bapak ngelihat diangkat itu ada sempat ada luka gak sih Pak? Saya tuh kurang ngelihat sih. Saya nggak ngelihat. Oh, nggak ngelihat kalau lukanya itu ya Pak ya? Iya. Korban orang sini atau bukan ya Pak? Siapa? Yang meninggal itu yang korban. Kata orang-orang sih orang Gang Subur. Kata orang-orang. Orang sini ya Pak ya berarti ya? Iya, situ sebelah.